Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih membahas ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-23 dan 24, yaitu tentang Al-Muharramat. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min al-rada'ah وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Sudah kita bahas bahwa muharramat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini terdiri dari empat macam. Al-Muharramat bil nasab, Al-Muharramat bil radha', Wal-Muharramat bil musaharah, Wal-Muharramat bil jam'i. Ada Muharramat karena memang secara nasab dia mahram. Ada yang kedua Muharram karena sebab persusuan. Yang ketiga karena sebab hubungan pernikahan. Dan yang keempat karena dikumpulkan dua orang yang tidak boleh dikumpulkan. Yang pertama yaitu yang muharramat karena nasab, sudah kita sebutkan ada tujuh. Ibu itu yang pertama, kemudian bint, kemudian akhwat, saudara-saudara, kemudian bibi dari ibu atau dari bapak, kemudian banatul akhi wa banatul ukht, anak-anak perempuannya saudara, ponakan-ponakan. Juga yang kedua muharramat birradha' sudah dibahas, yaitu ibu susuan dan saudara sepersusuan.
juga yang karena sebab pernikahan sudah dibahas. Ada empat golongan yang tidak boleh dinikahi karena pernikahan. Yang tiga dalam keadaan apakah sudah dukhul atau belum, langsung dia jadi mahram. Yang keempat, kalau sudah dukhul jadi mahram. Yang tiga disebutkan diantaranya adalah istri-istrinya bapak. Wa in alauna, karena pernikahan bapak maka wanita yang dinikahinya jadi mahram untuk anak-anaknya. Wa halailul abna, dan juga istrinya anak-anak, berarti mantu-mantu. Anak itu menikah dengan seorang wanita maka bapaknya jadi mahram. Demikian pula yang ketiga, ibu-ibu istri ketika menikahi seorang wanita maka ibunya jadi mahram. Ini yang tiga, yang mujarradul aqd sudah menjadi mahram. Yang keempatnya adalah rabibah, wahiya bintu zaujatihi, yaitu anak perempuan bawaan istri. Menikahi seorang wanita, ternyata si wanita tadi punya anak perempuan, maka anaknya juga tidak boleh dinikahi. Fahadihi la tuhram hatta yadkhul bizawjatihi. Adapun yang keempat ini menjadi mahram kalau sudah dukhul. Kalau mujarad akad masih belum menjadikannya sebagai mahram, kecuali kalau sudah dukhul. Karena Allah sendiri yang menyatakan dengan kalimat min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Wanita-wanita yang kalian nikahi, yang kalian sudah dukhul. Dakhaltum bihinna. Ada pertanyaan kemarin yang perlu kita bahas, yaitu tentang kalimat allati fi hujurikum. Anak-anak istri kalian yang ada di pangkuan kalian, yang maknanya ada di pangkuan kalian adalah dalam pemeliharaan kalian. Seakan-akan kalau tidak dipelihara oleh si bapak tersebut, bapak tirinya, maka bukan mahram. Seakan-akan begitu, ternyata tidak. Apakah dipelihara di pangkuannya ataupun dipelihara oleh orang lain, kalau ibunya sudah dukhul, sudah dinikahi dan sudah dukhul, maka anak perempuannya menjadi mahram. Tapi kalau begitu apa hikmahnya? Allah menyebutkan dalam ayatnya allati fi hujurikum. Apa hikmahnya? Allah sebutkan kalimat yang di bawah pemeliharaan kalian atau di pangkuan kalian. Ada dua faedah. Disebutkan di antaranya di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, qayyada kharaja makhrajal ghalib la mafhuma lahu. Qaid tadi, ikatan fi hujurikum, dalam pangkuan kalian, itu karena keumuman saja. Fa inna rabibah tuhram walau lam takun fi hujrih. Karena anak tiri tetap mahram walaupun tidak dipelihara olehnya. Walakin litaqyidi bidzalika faidatan. Tetapi dikasih qaid ini tadi fi hujurikum ada dua faedah di antaranya. Ihdahuma, salah satunya, fihi tanbih 'ala al-hikmah fi tahrimir rabibah. Di sini terlihat hikmah kenapa diharamkan anak tiri. Wa annaha kanat bimanzilatil bint, karena kedudukannya seperti anak perempuanmu sendiri. Yani dipelihara oleh kalian, yani dibayangkan, dibandingkan dengan anak perempuanmu sendiri. Bagaimana dengan anak perempuanmu sendiri? Apakah pantas untuk dinikahi? Faminal mustaqbah ibahatuha, maka termasuk sangat jelek, sangat tidak pantas untuk dinikahi. Nah, anak-anak istri kalian, anak-anak yang dibawa oleh istri kalian ketika kalian nikahi, dia juga di bawah pemeliharaan kalian, yakni seakan-akan itu adalah anak kalian. Kedudukannya seperti anak perempuan kalian, maka sama sekali enggak pantas untuk dinikahi. Jadi kalimat fi hujurikum hanya mengingatkan bahwa kedudukan dia seperti kedudukan anak perempuanmu. Ini yang pertama. Asaniyah, yang kedua, fihi dalalatun ala jawazil khulwah birrabibah wa anaha bimanzilati man hiya fi hujrihi min banatihi wa nahwihinna, wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua,
padanya ada dalil bolehnya khulwah. Dari mana bolehnya khulwah? Karena Allah katakan fi hujurikum. Kalimat fi hujurikum bahwa anak istri kalian dipelihara oleh kalian, yang biasa berdua dengan kalian, biasa dipangku oleh kalian, biasa dibelai, disisiri rambutnya oleh kalian, maka dia ini kedudukannya seperti anak perempuan kalian, dan jawazul khulwah, boleh berdua-duaan dengannya. Annaha bimanzilati man hiya fi hujrihi, karena kedudukannya sama seperti anak yang di pangkuan. Barakallahu fikum. Maka dua hikmah ini Allah SWT menyebutkan kalimat fi hujurikum, walaupun kalau ternyata dipelihara oleh orang lain, tetap kedudukannya dia adalah mahram, anak bawaan istri. Masih kurang satu lagi sekarang. Muharramat disebutkan ada muharramat bil jama'. Tadi tiga sudah kita bahas, bin nasab, bil musaharah, dan bil radha'ah. Atau bil radha'ah dulu baru bil musaharah. Wa amal muharramat bil jam'i, adapun muharramat karena sebab dikumpulkan, kalau saja tidak dikumpulkan sesungguhnya halal, tetapi karena dikumpulkan jadi muharram. Faqad akara Allahul jama' bainal ukhtain, Allah sebutkan dalam ayat ini dengan kalimat wa antajma'u bainal ukhtain, dan agar kalian jangan mengumpulkan dua bersaudara, dua wanita bersaudara. Wa haramahu wa harrama an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-jama' bainal mar'ah wa 'ammatiha wal mar'ah wa khalatiha. Sedangkan Nabi SAW menambahkan, karena sama kedudukannya, mengumpulkan seorang wanita dengan saudara ibunya, atau seorang wanita dengan saudari bapaknya. Jangan menikahi seorang perempuan kemudian dinikahi pula bibinya perempuan tadi, tidak boleh. Padahal kalau satu-satu menikahi bibinya boleh, menikahi wanita tadi boleh, tetapi ketika dikumpulkan tidak boleh. Makanya dikatakan al-muharramat bil-jam'i, mengumpulkan dua wanita bersaudara, atau mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya, apakah dari ibunya atau dari bapaknya, juga tidak boleh. Fakullu imra'ataini bainahuma rahimun, maka dua wanita yang ada hubungan rahim, hubungan saudara, hubungan darah, walau qaddara ihdahuma dzakaran wal ukhra unta hurrimat alaihi, maka akan diharamkan padanya. Fa innahu yuhramul jama' bainahuma, maka tidak boleh dikumpulkan keduanya sebagai sama-sama istri, tidak boleh. Tidak boleh dikumpulkan di bawah satu suami. Wa dzalika lima fi dzalika min asbabit taqatu', karena yang demikian akan menjadi sebab perpecahan, pertikaian antara para saudara, kerabat, saudara. At-taqatu' bainal arham, akan memutuskan silaturahmi nantinya. Wa minal muharramat fin nikah, ada lagi termasuk muharramat fin nikah yang tidak boleh dinikahi. Di samping empat tadi, ada satu lagi yang juga tidak boleh dinikahi. Siapa? Istri orang lain. Yakni dalam keadaan seorang wanita punya istri, juga tidak boleh dinikahi. Maka Allah tambahkan wal muhsanatu minan nisa, dan para wanita-wanita yang sudah muhsan, yang sudah dinikahi oleh seorang laki-laki. Aidzawatil azwaj fa innahu yuhram nikahuhunna, karena sungguhnya diharamkan untuk menikahinya. Madumna fi dhimmati zawj, selama mereka masih di dalam kekuasaan seorang suami. Hatta tutallaq wa tanqadi iddatuha, hingga dicerai. Belum selesai kalimatnya. Hingga dicerai, masih bersambung dengan kalimat wa tanqadi iddatuha, hingga dicerai dan sudah berakhir masa iddahnya. Dicerai tapi belum berakhir masa iddah, tetap tidak boleh dinikahi. Itu masih haknya suami kalau mau rujuk kembali. Maka dibiarkan, walaupun isyarat-isyarat tidak boleh.
apalagi ketika belum dicerai. Kutunggu jandamu, enggak boleh. Sudah dicerai pun tidak boleh membisikkan atau SMS atau sesuatu, nanti saya akan begini, tidak boleh. Mengapa? Masih hak suaminya kalau mau rujuk. Setelah masa iddah itu lewat, baru boleh dinikahi. Berarti termasuk yang muharramat fin nikah, yang tidak boleh dinikahi adalah wanita-wanita yang memiliki suami. Maka jelas haramnya poliandri. Seorang wanita memiliki beberapa suami, tidak boleh, haram dalam Islam. Qala illa ma malakat aymanukum, kecuali wanita-wanita yang memang milik kalian. Maksudnya budak-budak hamba sahaya milik kalian. Aibis sabi, yakni dengan sabi, misalnya sabi itu tawanan, kejadian perang kemudian mendapatkan tawanan, dikecualikan. Walaupun wanita kafirah tadi memiliki suami, imma terbunuh dalam perang, kalau sudah terbunuh sudah beres, sudah tidak ada masalah. Walaupun masih hidup di negerinya, maka tawanan ini halal. Barakallahu fiikum. Fa idza suyyibat asubbiyat al-kafira dzat az-zawj, kalau ditawan seorang wanita memiliki suami, halat lil muslimin ba'da an tastabri, maka dia halal untuk muslimin setelah istibra. Istibra ini penting sehingga tidak tercampur nasab dengan nasab orang lain. Istibra itu pembebasan rahim. Apakah mendapatkan tawanan atau membeli budak atau diberi hadiah seorang budak, maka harus ada istibra. Istibra itu satu kali haid saja. Setelah haid, maka berarti mereka tidak sedang hamil. Kalau ternyata sedang hamil, ditunggu sampai melahirkan. Ini hukum membeli budak atau mendapatkan budak. Ditunggu dalam masa yang disebut dengan istibra, pembebasan rahim. Ada dua keadaan, kalau ternyata dia tidak hamil, maka cukup satu kali haid. Kalau ternyata dia hamil, maka tunggu sampai melahirkan. Ini urusan budak, barakallahu fikum. Bukan urusan perkara istri seseorang muslim. Oh, istri saya hamil, tunggu sampai melahirkan. Salah, itu salah tafsir. Enggak ada kaitannya dengan itu. Ini perkara lain. Kalau engkau membeli budak, belian, hamba sahaya perempuan, maka harus melihat masa istibra, yaitu bukti pembebasan rahim. Dengan apa? Dengan satu kali haid atau dengan sampai melahirkan bayi yang dikandungnya. Wa amma idza bi'atil amah, adapun kalau budak perempuan tadi dijual, ternyata muzawwajah, ternyata budak tadi punya suami, awahabat atau dihadiahkan, fa innahu la yanfasikh nikahuha, maka pernikahannya tidak batal. Li'anna al-malik ats-tsani nazala manzilatul awal, karena pemilik kedua kedudukannya seperti pemilik yang pertama setelah membeli. Wa li qissati barirah hina khayyaraha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan cukup dalam kisah Barirah kita mendapatkan pelajaran tersebut. Seorang memiliki budak wanita, dijual kepada orang kedua. Ini orang pertama. Orang pertama memiliki budak tadi dalam keadaan memiliki suami. Budak, budak, laki-laki, perempuan, suami, istri. Baik. Yang dijual perempuannya saja, maka dia dibawa kekuasaan pemilik kedua, tetap istrinya yang pertama, tetap istrinya ini, budaknya ini, tidak batal. Kecuali kalau oleh orang kedua dimerdekakan, dibebaskan, maka jadi budak merdeka atau jadi orang merdeka. Kalau jadi orang merdeka, maka boleh memilih
mau tetap jadi istrinya budak ini tadi, atau dia milih lepas daripada suami tersebut. Dan itu yang terjadi pada kisah Barirah radhiyallahu taala anha wa radhiyallahu taala an Aisyata radhiyallahu taala anha. Kejadiannya adalah ketika Barirah dibeli oleh Aisyah dan ingin dimerdekakan. Tayib, masih ingat ketika kaumnya berkata, boleh kau merdekakan, tapi walaknya tetap kepada kami, kata kaum tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, merdekakan dia. Sesungguhnya wala liman atlaq. Sesungguhnya wala itu bagi yang memerdekakan, tetap walanya pada kamu, walaupun mereka mensyaratkan sekian syarat. Kemudian Nabi naik mimbar dan berkata, ma balu qaumin yastaritun syurutan laysa fi kitabillah. Ada apa ini satu kaum yang memberikan syarat-syarat yang bertentangan dengan kitabullah? Siapa yang memberikan yastarit syurutan laysa fi kitabillah? Fahuwa batil walau mi'ata syartin. Maka dia gugur walaupun 100 syarat. Ini Barirah. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW, Barirah, engkau telah merdeka, maka engkau punya dua pilihan. Imma tetap menjadi istrinya Mughith. Mughith budak yang dimiliki oleh kaum tersebut. Tetap menjadi budak istrinya Mughith, atau ingin lepas. Maka beliau menyatakan, aku milih lepas. Aku tidak mau, tidak ingin jadi istrinya Mughith. Sampai dikisahkan dalam sekian riwayat, Mughith itu menangis dan terus mengikuti Barirah kemanapun dia pergi, sambil meminta agar kembali, meminta agar kembali. Sampai-sampai berkata Ibn Abbas, ama ta'jab min Mughith, apakah engkau tidak heran dengan Mughith? Dalam riwayat Rasulullah SAW yang menyatakan kepada Ibn Abbas, lihatlah bagaimana Mughith cintanya kepada Barirah sampai seperti itu. Maka disampaikan lagi pada Barirah, ya Barirah, kata Rasulullah SAW, tidakkah kau mau kembali kepada Mughith? Ya Rasulullah, ta'muruni? Ya Rasulullah, apakah kau perintahkan aku? Tidak, bukan perintah. Ini hanya syafi', aku menyampaikan sebagai syafi'nya Mughith kepada kamu. Tidak, aku enggak akan kembali kepadanya. La urid, atau dikatakan dengan la hajatali bihi, aku tidak lagi membutuhkan dia. Ikhwan ibn a'azakumullah, kisahnya agak unik, masya Allah, kisah cinta Barirah dengan Mughith. Qadarullah wa masya'a fa'al, istrinya merdeka, Mughithnya masih budak. Maka hampir-hampir rata-rata orang merdeka tidak mau menjadi istri dari seorang budak. Barakallahu fiikum. Sehingga wajar saja kalau Barirah radhiyallahu taala anha menolak untuk kembali kepada Mughith. Kembali kepada kitab. Berarti apa itu yang kita dapatkan dari kisah ini? Faedah yang kita dapatkan adalah kalau dijual, diberikan, dihadiahkan, hubungan pernikahan tetap. Hubungan pernikahannya tetap. Si istrinya miliknya si fulan, suaminya milik si Alan. Kecuali kalau dimerdekakan, maka dia memiliki dua pilihan. Ima melanjutkan hubungan pernikahannya atau membatalkan fashun nikah. Kitabullah alaikum. Ayat selanjutnya Allah katakan bahwa kitabullah alaikum ay ilzamuhu, maknanya kitab Allah ada pada kalian, artinya peganglah, wahtadu bihi, dan ikutilah. Fa inna fihi syifa wan nur wa fihi tafsilul halal minal haram. Karena dalamnya ada kesembuhan, ada penyembuhan penyakit hati, ada cahaya, padanya ada rincian mana yang halal mana yang haram. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan untuk kalian apa yang selain itu. Berarti selain yang disebut tadi, semuanya halal. Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Dan ini menunjukkan rahmat, barakallahu fikum.
Kullu ma lam yudkar fi hadhihi al-ayah, semua yang tidak disebut di dalam ayat ini, fa innahu halalun thayyib, maka itulah yang halal, boleh dinikahi, baik untuk dinikahi. Fal haramu mahsur, berarti yang haram tertentu, terbatas. Mahsur terbatas. Wal halal laisa lahu had, sedangkan yang halal tidak ada batasnya, sekian banyaknya. Wal hasr, tidak terkurung, tidak terbatas. Lutfan minallah, ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi wa taysiran lil ibad, jadi ini kemudahan bagi para hamba. Bahwa semua yang selain yang disebut semuanya boleh. Semuanya halal untuk dinikahi. Ikhwan ibn na'azakumullah, yang haram dinikahi diistilahkan dengan mahram, bukan muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Kalau mahram adalah wanita yang menjadi saudara yang tidak boleh dinikahi. Tetapi ada yang mu'abbad, ada yang mu'akkad. Ini sebagai catatan saja. Mu'abbad itu artinya selama-lamanya. Setelah nikah, maka dia terus menjadi mahramnya. Atau nasab. Semuanya mu'abbad. Tetapi kalau musaharah, ada yang mu'akkad. Seperti ipar-iparnya. Tidak boleh dinikahi ketika kakaknya menjadi istri kita. Di mana masuknya? Wa antajma'u bainal ukhtain, jangan mengumpulkan dua bersaudara. Berarti ini sesungguhnya boleh dinikahi, tapi karena engkau sedang menikahi adiknya, maka tidak bisa untuk menikahi kakaknya. Selama-lamanya tidak, kecuali kalau dia ceraikan yang ini, yang itu boleh. Karena yang tidak boleh adalah mengumpulkan berbarengan kedua-duanya sebagai istri, tidak boleh. Sehingga yang ini barakallahu fikum, walaupun kedengarannya haram dinikahi karena ipar, tetapi dia tetap bukan mahram berarti saudara, bukan mahram berarti boleh menemaninya dalam perjalanan, tidak bisa. Itu berbeda. Ini berbeda barakallahu fikum. Maka Nabi menyatakan alhamul maut, justru ipar itu bahaya besar. Alhamu al-mahut. Kembali kepada kitab. Qala antabtagu bi'amwalikum tatlubu min man waqa' alaihi nadharukum wa ikhtiyarukum min allati abahahunallah. Yani silakan kalian mencari dengan harta kalian semua yang kalian pandang baik untukmu untuk dinikahi, pilihan kalian yang memang Allah halalkan. Lakum halata kaunikum muhsinin, silakan, tetapi dalam keadaan muhsinina ghairu musafihin. Muhsinin ay musta'fina 'aniz zina, pilihlah orang-orang yang menjaga diri. Jangan berkata, tapi kan boleh saya nikahi dia. Boleh, tetapi pilihlah. Jangan yang na'udzubillah yang zanin, pezina, atau orang yang na'udzubillah pergaulan bebas. Musta'fin, cari yang menjaga diri. Ay anil zina wa mu'afina nisa'akum, dan yang menjaga wanita-wanita kalian. Yang pertama musta'fin itu perempuannya, mu'afina nisa'akum laki-lakinya. Artinya cari istri yang baik-baik, dan cari mantu yang baik-baik, dan juga cari kalau seorang laki-laki juga yang baik-baik. Itu maknanya afif wa afifah, yang menjaga dirinya. Ghairu musafihin as-safah, safhil ma fil halal wal haram, fa innal fa'il lidhalika la yuhsin zawjatahu likawnihi wada'a shahwatahu fil haram فتضعف داعيته للحلال فلا يبقى محصنا لزوجته. السفح artinya menumpahkan airnya pada yang halal dan juga pada yang haram, maka pelakunya tidak akan bisa menjaga istrinya. لكونه وضع شهوته في الحرام, karena dia letakkan syahwatnya kepada yang haram. فتضعف, maka akan melemah داعيته, semangatnya kepada yang halal. Karena dia menumpahkannya pada yang haram, maka kepada yang halal menjadi
tad'uf, jadi lemah, tidak semangat kepada yang halal. Fala yabqa muhsinan li zaujatihi, maka orang seperti ini tidak bisa menjadi muhsin bagi istrinya. Artinya cari laki-laki juga yang dalam keadaan muhsinin. Wa fiha dalalatun ala annahu la yuzawwij ghairal afif. Ini semua menjadi dalil tidak bolehnya menikahi kecuali yang afif. Wanita-wanita yang afifah dan laki-laki yang afif. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Kata Allah, seorang pezina tidak menikahi kecuali pezina juga atau musyrikah. Seorang laki-laki pezina tidak menikahi kecuali perempuan-perempuan pezina atau musyrikah. Demikian pula wanita-wanita pezina tidak akan dinikahi kecuali oleh laki-laki yang pezina juga atau musyrik. Dan diharamkan yang demikian atas kaum muslimin. Famastamta'tum bihi minhunna. Selanjutnya Allah berfirman, dan siapa yang kalian sudah istamta'tum bihinna, ay mimman tazawwajtumuha. Yani siapa yang sudah kalian nikahi dari para wanita yang sudah kalian mendapatkan mut'ahnya, yani sudah menjadikannya sebagai istri dan sudah menggaulinya. Fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah pada mereka ujurahnya, bayarannya, yakni mahar-maharnya. Ay al-ujur fi muqabalati istimta', yakni bayaran sebagai muqabalah dari istimta', dari dia bernikmat-nikmat dengan istrinya. Walihada idza dakhala az-zawj bi zawjatihi istaqarra 'alayhi sadaquha. Oleh karena itulah, kalau sudah dukhul, maka wajib diberikan maharnya. Mungkin kalau di majlis akad hanya kata-kata dan ikrar saja. Saya nikahkan engkau dengan anakku demikian-demikian dengan mahar 10 juta rupiah. Belum diberikan saat itu, tidak mengapa, karena bukan saatnya. Tetapi barakallahu fikum, setelah akad ini kemudian terjadilah dukhul. Famastamta'tum bihinna, kata Allah, kalau kalian sudah beristimta' dengan istri-istrimu, maka saat itu bayarkanlah apa yang memang sudah kamu ikrarkan untuknya. Barakallahu fikum. Selanjutnya dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, faridatan ay ita'ukum iyyahunna ujurahunna fardun faradahullah. Kalimat faridatan maknanya adalah bahwa apa yang kalian berikan pada para istri-istri kalian sebagai mahar tadi adalah satu kewajiban yang Allah wajibkan atas kalian, bukan sedekah tetapi kewajiban. Laisa bimanzilati tabarru', bukan tabarru' yang sukarela. Alladzi insya'a amdahu wa insya'a raddahu, bukan yang kalau kamu mau kamu berikan, kalau kamu tidak mau kamu tidak berikan. Bukan, satu keharusan, satu kewajiban dari Allah. Atau makna faridah artinya tertentu, seperti faridah dalam hukum waris, fardu fulan kada, fardu fulan kada. Maka makna fardu di sana adalah ukurannya seberapa. Atau faridah bimana muqaddarah, sudah ditentukan sekian, yang qad qaddartumuha, yang kalian sudah tentukan sekian. Yani dalam akad nikah dengan mahar sekian. Fawajabat alaikum, maka wajib atas kalian. Fala tanqusu minha syai'a, dan jangan dikurangi sedikit pun. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah, selebihnya tidak mengapa kalau kalian saling ridho. Saling ridho artinya, kalau ternyata dari 10 juta yang diberikan oleh sang suami 15 juta, ya gak apa-apa, kalau suaminya ridho. Atau ternyata diberikan hanya 7 atau 8 juta saja, padahal sudah diikrarkan ikrar 10, tidak mengapa kalau istrinya ridho. Barakallahu fikum. Berarti kembalinya kepada keridhoan. Lebih dari yang sudah ditentukan tidak mengapa kalau memang suaminya ridha.
kurang dari apa yang ditentukan, tidak mengapa kalau sang istri ridha. Maka disebutkan di sini dengan kalimat aibi ziyadatin minaz zauj, apakah tambahan dari suami, au isqat minaz zaujah, atau dikurangi, digugurkan sekian keridhaan dari zaujah. Enggak usahlah, cukup 5 juta aja. Tidak mengapa kalau an ridha wa tibi nafsin minhu au an tibi nafsin minha. Hadza qaulu katsirin minal mufassirin, ini adalah ucapan kebanyakan para ahli tafsir. Wa qala katsirin minhum, dan kebagian besar mereka juga berkata para ulama, innaha nazalat fi mut'atin nisa allati kanat halalan fi awwalil islam, bahwasanya ayat ini berbicara tentang nikah mut'ah yang pernah dibolehkan di awal Islam, kemudian diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa annahu yu'mar bi tawqitiha ajruha, yakni ditentukan atau diperintah tawqit, waktu pembayarannya, setelah dukhul, setelah istimta, maka bayarkan bayarannya. Tsumma idzan qada al-amad alladhi bainahuma fataradaya, kalau sudah lewat waktunya kemudian mereka saling ridha, fala haraja, tidak mengapa atas keduanya. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha berilmu lagi maha hikmah. Kamilul ilmi wasi'ah, sempurna ilmunya, luas ilmunya. Kamilul hikmah, luas pula hikmahnya. Famin ilmihi wa hikmatihi, termasuk ilmunya dan hikmahnya, syara'a lakum, mensyariatkan untuk kalian, hadhihi syara'i, mensyariatkan bagi kita syariat-syariat ini, wa haddalakum hadhihi al-hudud, dan membuat batas-batas seperti yang sudah kita baca, al-fasilah bainal halal wal haram, merincikan mana yang halal mana yang haram. Subhanallah, maha suci Allah yang dikatakan kana aliman hakima, maha memiliki ilmu lagi maha hikmah, semua aturan-aturannya tidak keluar dari hikmah, tidak lepas dari keadilan. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.